Salam sejahtera kepada pencerah yang dikasihi, Puan Siti Nurzana Raifli dan pihak UTM yang dihormati. Nama saya Rizalda Anak Robi dan saya ialah editor majalah ini. Kumpulan kami akan membentangkan tentang kandungan majalah kami secara keseluruhan. Topik utama majalah kami ialah kemahiran untuk menenangkan diri dan majikan. Saya akan bermula dengan penghargaan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pencerah kami, Puan Siti Nurzana Raifli, atas tunjuk ajar dan peringatan untuk melaksanakan projek kumpulan kami. Terima kasih khas kepada ketua kami, Grace Sen, kerana memilih tajuk yang bagus. Tidak lupa juga ahli kumpulan yang lain, iaitu Kimberly Debbie, Kimberly Halo dan Sally Serena, kerana telah memberi kerjasama. Saya berasa sangat bertuah kerana diamanahkan sebagai editor majalah. Seterusnya, saya akan bercakap tentang pengenalan. Sejajar dengan pandemik COVID-19 ini, isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan pekerja dan majikan, semakin meningkat. Bekerja dari rumah merupakan pengalaman yang tidak menguntungkan bagi golongan pekerja dan majikan. Langkah-langkah penjarakan sosial bermakna banyak tempat kerja berubah. Pekerja dan majikan mungkin merasa bimbang tentang virus itu sendiri atau bimbang tentang keselamatan kewangan mereka. Ini semua boleh memberi kesan kepada tahap tekanan dan kesihatan mental mereka. Topik yang akan disertakan dalam majalah ini ialah kewarganegaraan global, kepimpinan dan kerja berpasukan, kemahiran berfikir dan kebolehsuaian. Untuk gambaran keseluruhan projek kami, kami memilih topik yang berkaitan dengan COVID-19 kerana kami ingin mengaitkan dengan apa yang berlaku kepada dunia hari ini. Bukan sahaja pekerja dan majikan, tetapi kami juga tidak melupakan graduan yang menghadapi masalah untuk mencari pekerjaan dalam wabak COVID-19 ini. Oleh itu, kemahiran untuk menenangkan diri adalah sangat penting untuk meneruskan kehidupan. Kami juga menyertakan beberapa mutiara kata untuk membuatkan kandungan kami lebih menarik. Akhir sekali, untuk tema majalah, kami telah memilih alam semula jadi kerana kami ingin menyebarkan mesej kepada orang ramai untuk sedar tentang apa yang berlaku kepada bumi dan kita mesti melindungi bumi kita dalam apa jua keadaan. Salam sejahtera, nama saya Grace dan saya akan masuk kepada topik kewarganegaraan global. Sebagai seorang graduan yang berjaya, kita haruslah menyedari bahawa diri kita adalah juga seorang warga negara global. Tetapi, sementara berlakunya pandemik COVID-19 ini, banyak mempengaruhi cara kita melibatkan diri dalam kerja-kerja sosial antarabangsa. Seperti yang kita lihat dalam majalah ini, sebanyak 40% pekerjaan di Malaysia berkaitan dengan aktiviti ekspor. Dengan itu, saya percayalah sebagai seorang graduan, kebanyakan pekerjaan, peluang pekerjaan yang kita dapat adalah berkaitan dengan antarabangsa. Oleh itu, kita seharusnya berpengetahuan luas dengan apa yang sedang berlaku di seluruh dunia. Dari segi sosial, budaya, ekonomi, persekitaran, dan juga politik. Bukan sahaja kita mempunyai pengetahuan, tetapi juga mempunyai kesedaran dan perasaan kepada isu-isu yang membawa kesan kepada individu yang terlibat. Kita ada beberapa kepentingan sebagai seorang kewarganegaraan global, yaitu kita fokus kepada persamaan bukan perbezaan, dan kita mempunyai kebolehan kurangkan stereotip kepada orang dan tempat. Selain itu, kita juga mempunyai keseimbangan memahami kepelbagaian kebudayaan dan mempunyai etika penglibatan diri dalam komuniti untuk berada di barisan hadapan dalam mana-mana kerja sosial kita. Jika kita mempunyai kesedaran dan berpengetahuan dengan isu-isu yang sedang berlaku di setiap penjuru dunia, dan kita juga menghormati dan menghargai kepelbagaian, kita cuba untuk memahami cara dunia beroperasi, melibatkan diri dalam komuniti tempatan,
dan global untuk keseimbangan dan kesejahteraan dunia serta bertanggung jawab atas tindakan yang diri kita buat. Kita mungkin adalah seorang yang penyayang, berlandaskan kerohanian, mempunyai kesadaran dengan isu-isu semasa, mempunyai kebolehan mengaplikasikan etika dalam membuat keputusan dan berkomunikasi dengan community. Kebolehan menggunakan profesional dan tanggung jawab apabila membuat tugasan, memahami kesan daripada sosial budaya, ekonomi, persekitaran, dan politik dalam latihan profesional, dan akhir sekali kebolehan mengutamakan prinsip keseimbangan dan kelestarian dalam membuat keputusan. Bagaimanakah kita menjadi seorang kewarganegaraan global? Kita sentiasa bertanya dan membangunkan kemahiran pemikiran kritik. Kita melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran, dan penghargaan, melibatkan diri mengetahui isu-isu semasa, dan memahami hubungan kita dengan orang lain dan persekitaran sebagai seorang manusia. Yang kita lihat gambar yang berikut, kita dapat menyadari bahwa di dalam dunia ini ada banyak orang lagi yang sedang menghadapi kesukaran, yang sebahagian lagi orang tidak menyadari bahwa dirinya seorang warga negara global. Oleh itu, sebagai seorang graduan yang berjaya, kita haruslah mempunyai kewarganegaraan global untuk membantu setiap orang yang memerlukan dan mengaplikasikan hashtag kita jaga kita. Nama saya ialah Kimberly Halo dan saya akan membentangkan tentang skill kepimpinan dan kerja berpasukan. Apakah itu kepimpinan? Kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kekuatan organisasi, terutama dalam memimpin organisasi ke arah menuju dan mencapai matlamat yang ingin dicapai bersama. Dengan membangunkan kemahiran kepimpinan, yang membolehkan anda untuk meningkatkan prestasi anda dalam pekerjaan semasa anda dan memajukan trajektori kerjaya anda. Dengan pendekatan yang betul, anda boleh mewujudkan keupayaan anda untuk memimpin dalam mana-mana peranan atau industri. Pemimpin yang berkesan mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dengan baik, memotivasikan pasukan mereka, mengendali dan mewakilkan tanggungjawab, mendengar maklum balas, dan mempunyai fleksibiliti untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja yang sentiasa berubah. Yang selebihnya adalah tinjauan Jobstreet Malaysia tentang pekerja yang bekerja dari rumah. Apakah erti berpasukan pula? Kerja berpasukan bermaksud tindakan gabungan kumpulan orang, terutamanya apabila berkesan dan cekap. Pasukan yang berjaya ialah pasukan yang kemahiran dan kekuatan unik setiap orang membantu pasukan mencapai matlamat bersama dengan cara yang paling berkesan. Tetapi sejak berlakunya COVID-19 dan PKP, banyak pekerja harus bekerja dari rumah bagi mengoperasi perniagaan mereka sambil mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan kekitangan dan pelanggan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kesehatan awam mereka. Oleh itu, aktiviti bekerjasama dalam pasukan adalah perkara yang susah jika dilakukan atas talian. Oleh itu, terdapat beberapa contoh aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran membina pasukan secara atas talian. Contoh aktiviti team building yang anda boleh lakukan melalui online adalah memulakan mesyuarat dengan kuis rawak, cabar ahli anda ke malam permainan, mengaturkan webinar, kumpulan atau bengkel maya, dan terakhir adalah mengadakan sesi coffee talk. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Topik yang telah dipilih ialah mengadaptasikan kemahiran berfikir untuk mengharungi cabaran pencarian pekerjaan pada pandemik COVID-19. Apakah kemahiran berfikir? Kemahiran berfikir bermaksud keupayaan berfikir secara gratis dalam menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah. Dasawarsa ini, para mahasiswa dan mahasiswi hendaklah menguasai kemahiran ini untuk kegunaan dalam alam pekerjaan. Malahan 9 dari 10 majikan lebih memilih pekerja yang berkebolehan. Justeru dengan keadaan ekonomi global yang kian merosot dek kerana pandemik COVID-19,
peluang pekerjaan amatlah tipis. Malahan hal tersebut mengakibatkan segelompok lepasan IPT tiada pendapatan, malahan harus bertungkus lumus bagi mendapatkan sesuap nasi. Ramai penuntut lepasan IPT mati akal apabila berdepan masalah ini. Sebagai contoh, peluang pekerjaan yang tipis. Kedua, tiada pendapatan. Dan ketiga, majika memilih untuk mengambil pekerja yang berpengalaman dari lepasan IPT. Oleh sedemikian, ilmu kemahiran berfikir haruslah dimanfaatkan. Cara-cara yang boleh digunapakai adalah mempromosikan diri di platform media sosial. Antaranya ialah membuat laman Linktree. Yang kedua, berusaha mencari pekerjaan melalui media sosial. Ketiga, kumpulkan pengalaman. Yang keempat, rajin-rajinkan diri untuk melawat laman-laman web untuk mencari pekerjaan. Sebagai contoh, halaman syarikat dan lain-lain. Kemahiran berfikir terbahagi kepada lima langkah. Pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, mendefinisikan masalah. Ketiga, mengkaji masalah. Keempat, membuat tindakan. Dan kelima, merefleksikan tindakan yang telah dibuat. Jikalau semua langkah ini digunapakai, pasti masalah pencarian pekerjaan merupakan sesuatu yang mudah. Kemahiran yang boleh digunakan untuk menenangkan diri semasa pandemi COVID-19 yang seterusnya yaitu kemahiran kebolehsuaian. COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap kesehatan mental. Menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO, ia menuntut tindakan kecemasan terhadap hubung kaitnya pandemi ini dengan tahap tekanan dan keresahan melampau. WHO dalam kenyataan menjelaskan keresahan mengenai penularan virus, kesan psikologi daripada kawalan pergerakan dan pengisengan diri menyumbang kepada krisis kesehatan mental. Ia ditambah dengan tekanan yang berkaitan dengan isu pengangguran, masalah kewangan dan juga penjarakan sosial dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, orang ramai disaran melupakan gaya hidup lama sebelum 2019 dengan mengamalkan norma baharu selepas 2 tahun pandemik COVID-19 melanda negara. Ia seiring peralihan negara kepada fasa endemik sekaligus memastikan penularan wabak ini tidak berulang sebagai pandemik pada masa akan datang. Secara ringkasnya, kita perlulah bersedia beradaptasi dengan kehidupan bersama COVID. Namun, KKM menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesehatan yang sering ditekan, iaitu elakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dengan jarak dekat, amalkan 3W, wash, wear and want, dan sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. KKM juga menyuruh agar masyarakat sentiasa mematuhi SOP sebagai norma baharu dan mendapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Masalah yang telah dihadapi dalam menyiapkan majalah ini ialah, adakah saya mampu menyiapkan tugasan kerja? Saya perlu mencari maklumat di dalam Google dan perlu memastikan kesahihan maklumat tersebut. Kekurangan sumber rujukan dan maklumat. Haruslah mempunyai banyak kreativiti dan kerjasama. Sukar untuk menguraikan pelbagai reka bentuk dan tema. Cara untuk menyelesaikan masalah yang berikut adalah tidak menyerah kalah dan memberi alasan untuk menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang ditetapkan. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu daleh. Berkomunikasi antara satu sama lain melalui teknologi seperti Google Meet dan WhatsApp untuk memahami peranan masing-masing dan berkongsi idea. Memberi kepercayaan dan memahami keperluan dan menghulurkan bantuan. Kami sekumpulan mengambil inisiatif untuk membuat perbandingan di antara laman-laman muka buku yang telah dikunjungi. Sebagai kesimpulan, walaupun kita mempunyai kemahiran insaniah atau lebih dikenali sebagai soft skills, kita tidak seharusnya mengabaikan kesihatan mental. Oleh itu, kita perlu mempunyai kemahiran untuk menenangkan diri supaya kita dapat menangani apa jua keadaan. Marilah kita bersiap sedia untuk menjalankan tugas kita sebagai penduduk bumi yang bersimpati dan menanggung diri kita sendiri. Itu sahaja daripada kumpulan kami.
Sekian, terima kasih.